Assalamualaikum. Selamat malam. Aku berada di baru melepasi perhentian Gopeng. Okay guys, aku ada satu pengalaman. Pengalaman ni lebih kurang dalam 2 tahun yang lepas. Kejadian tu berlaku pada pukul 1 ke 2 pagi lah. Aku melalui kawasan ni. Masa tu aku daripada Kelang menuju ke Singapura. Bila tiba kawasan Yompeng ke Air Hitam, ada satu kejadian aneh yang berlaku. Masa tu aku konvoi lah dengan kawan aku. Kira macam kita bergerak 2 biji lah. Dia kat depan, aku dekat belakang. Biasa lah, kalau kita bawa lori memang kita orang akan bergayut lah kan. Aku telefon, kira macam kita berhubung melalui telefon lah. Kita borak sepanjang perjalanan tu. Kejadian misteri ni berlaku di kawasan area-area yang aku berada sekarang lah. Aku time tu start borak daripada Melaka lah kan. Lamalah dah borak dalam telefon tu. Kita orang borak macam-macam cerita lah kan. Cerita-cerita kosong lah kita orang borak. Apabila melalui kawasan area sini sebelum Air Hitam, ada kejadian yang pelik yang berlaku. Masa kita tengah berbual melalui telefon kan, aku borak-borak dengan dia. Apabila macam aku tanya dia kan, dia akan jawab. Di penghujung perkataan dia jawab tu, ada suara yang menyaut. Aku ingatkan benda ni lah mungkin macam perasaan kita je kan. Tapi bila benda ni dah kerap berlaku kan, aku setiap kali aku tanya dia kan, dia jawab. Lepas tu ada macam ada suara yang menyambung tu. Macam yelah, kita macam aku jalan satu lori, kita orang jalan seorang-seorang, tak ada macam kita orang tak ada jalan partner. Tapi seolah-olah bila kita borak dengan dia kan, macam seolah-olah dia ada kawan dekat sebelah. Dan aku dengar je suara tu kan. Macam aku tanya kan, okay nanti lepas macam kita berhenti singgah kejap lah, kita tapau-tapau air ke apa kan. Dia menjawab, okay nanti tak jauh dah ni kan. Lepas tu ada macam orang yang menyambung. Memang suara dia memang lain. Aku pun tak sedar hati kan. Yalah, benda ni berlaku macam dalam perbualan kami 2-3 minit kan. Ada yang menyambung. Aku pun terang-terang dengan dia lah kan. Aku cakap, kau ada bawa kawan ke? Dia kata tak ada. Aku cakap, aku rasa pelik lah. Macam ada orang yang borak dengan kita. Setiap kali aku tanya kau kan, kau jawab. Lepas tu dia mesti bercakap juga. Dia pun dah lain macam lah. Lepas tu aku arahkan dia. Aku arahkan dia parking tepi lah. Tapi tak salah aku time tu dekat melepasi Air Hitam. Berhenti dekat susu keluar tu. Lepas tu aku check lori dia kan. Aku parking belakang dia kan. Aku pergi kat dia. Lepas tu aku
kepanjangan lori dia kan, tengok keadaan dalam lori dia kan, memang tak ada orang. Tapi aku perasan muka kawan aku ni pucat semacam oh. Aku cakap, kenapa? Dia cerita, dia bagi tahu kan, dia sebenarnya dalam keadaan takut. Dia sendiri dalam keadaan takut, tapi dia nak hilangkan perasaan takut tu kan, dia layan je pun. Dia kata memang daripada Yongpeng tu dia dah rasa lain macam kan? Macam yalah, mungkin macam tengkuk dia meremang ke apa kan, dia kata kan. Tu lah, terus aku cakap lah, tu lah, bila aku cakap dengan kau kan, mesti ada orang yang menyaut kan? Suara dia beza lah, macam dia, suara dia macam lelaki kawan aku ni, dia suara dia biasa lah. Tapi yang menyaut, yang menyaut yang aku dengar dalam telefon tu kan, suaranya kasar. Kat situ lah rasa macam, macam tak best lah kan. Pasal aku tengok dia kan, pun lain macam dah. Aku terus tarik dia pergi belakang lori dan bagi dia air minum apa kan. Memang muka dia time tu, masa tu pucat semacam. Aku pun tak tahulah kan, sebab adalah kan, aku dengar-dengar cerita kan, kawasan ni pun boleh tahan jugalah dia punya gangguan dia kan. Lepas tu dia dah dalam keadaan okey. Tak apa, tak apa, aku cakap dengan dia, tak apa, aku bawa lori kau, kau bawa lori aku. Dia pula ikut aku daripada belakang kan. Aku bawa lori dia terus sampai ke time tu aku nak masuk ke Singapura kan, terus sampai ke Tanjung Kupang. Sampai ke Tanjung Kupang tu, terus aku suruh dia mandi lah kan. Mungkin ada, yelah, kita dari mana-mana kan, bawa lori ni pergi merata-rata tempat kan. Kadang yelah, kita apa, macam biasalah kan, driver lori ni kadang-kadang kita macam buang air kecil ni merata-rata kan. Takut, takut tu lah kan, takut macam kita terkencing tempat-tempat yang tak sepatutnya kan. Jadi benda tu marah tak apa kan, dia mengganggu lah. Itulah pengalaman aku guys, melalui kawasan ni kan. Sebelum tu kita orang berhenti dekat R&R Jenjantas Aikro. Keluar daripada situ je, terus kita orang terus berborak lah kan dalam telefon kan. Mungkin lah masa dekat R&R Aikro Jenjantas tu, dia buang air kecil ke apa ke, aku pun tak pasti lah kan. Mungkin lah, aku pun beranggapan macam tu lah kan. Kita buang air kecil merata macam driver lori. Kadang-kadang kan, yelah, parking lori jauh kan. Kadang-kadang macam kita nak buang air kecil ni tak sempat kan. Memang standard lah, mana-mana driver lori mesti pancut dekat tayar. Tapi itulah pengalaman aku guys, dalam pengalaman aku yang pernah aku lalui masa tu. Okay guys, aku menghampiri lebih kurang dalam 15 km melalui air hitam malam Jumaat guys. Malam ni, okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.